بسم الله الرحمن الرحيم. Mungkin sudah lama air mata tak menetes untuknya. Mungkin sudah lama malam tak lagi ditunggangi untuk mengadu kepadanya. Mungkin sudah lama sajadah itu tak mendengar isak tangis dari sang perindu ampunannya. Mungkin sudah lama tangan itu tak terangkat berdoa kepadanya. Mungkin sudah lama lembaran-lembaran dalam mushaf itu tak membuat dada berkuncang dan air mata menetes. Mungkin sudah lama hati itu tak merasakan getaran cinta dan sayang dari sang Khalik. Mungkin sudah lama dunia menyibukkan diri darinya, hingga surat wajib pun terlambat dan begitu banyak sholat sunnah terlewatkan. Mungkin sudah terlalu lama hati itu mengeras dan membatu, hingga hari-hari hanya keluhan demi keluhan. Mungkin sudah lama surat demi surat, ayat demi ayat dibaca, tapi tak memberi makna ke hati, karena sekedar dibaca tanpa dirasa. Mungkin sudah begitu lama tangan itu tak turun menolong orang-orang lemah dan fakir, hingga hati makin mengeras. Kembalilah ke Allah, Dia menantimu dalam taubat dan maafmu kepadanya. Kembalilah kepadanya, Zat yang maha pemurah dan maha pemberi itu menginginkan dirimu kembali kepadanya dalam keadaan suci. Dia memberimu sakit untuk engkau faham makna sehat. Dia memberimu nikmat untuk engkau faham makna bersyukur. Dia memberimu orang-orang yang lemah di sekitarmu untuk mengajarimu kasih sayang. Dia menginginkan dirimu lebih baik setiap hari, sehingga nanti saat kembali kepadanya, hatimu bersih, jiwamu suci, wangi semerbak imanmu menembus langit-langitnya saat ruhmu diangkat ke langit. Bersabarlah jika engkau diberi ujian, bersyukurlah jika engkau diberi nikmat. Jagalah hatimu, karena Allah melihat itu setiap saat. Semoga Allah menjaga hati kita dalam kebaikan dan ketaatan.